Ini kita di Tamrin Gate. Tamrin, gerbang Tamrin. Di depan Plaza Indonesia. Mau masuk MRT. Ini kakak. Ini depan itu apa namanya? Trans Jakarta. Kita masuk MRT Jaklingko Bundaran HI. Ayo masuk. Iya. Oke. Okay. Ini nunggu Bunda lagi turun tangga. Saat ini saya ada di Bundaran HI. Rasanya gimana kak? Dingin loh? Atis loh? Kayak atis loh kayaknya. Atis loh? Ini ada informasi. Seluruh Bunda untuk membuka setiap barang bawaannya. Oh ini aturannya. Oke. Boleh masuk pak? Oh, disekan dulu untuk keamanan. Enggak apa-apa. Ayo jalan. Kita masuk. Kita mau nyari tiket kan belum tiket, belum beli tiket. Wah, ini baru masuk area itu tadi habis di scan scanner apa tuh. Ini photobook Wardah Ding Digital Intelligent Assistant. Ya apa maksudnya? Gunakan kami untuk hubungi petugas. Oh, untuk panggilan darurat. Tahu ini beli tiketnya di mana nanti? Ini ada vending machine World. Ini beli dan top up elektronik gue di sini. Nah, ini untuk tempat pembelian tiketnya. Sini ini kan untuk yang mandiri pakai mesin. Di sana mungkin pakai yang loketnya biasa. Cuman enggak ada yang di sana. Pakai harus pakai kris ya. Ayo coba. Oke. Okay. Nah, ini udah beli tiketnya. Keluar 4 tadi. Satu aja sampai enggak apa-apa coba. Ini untuk satu orang. Ini saya ambil tujuan ke yang ke Blok M. Biar katanya agak jauhan dikit. Tapi paling 10 menitan ke sana. Ayo kita nyari masuk tuh. Udah beli. Kemana Pak? Ini lanjut ke sana. Masuk sana. Itu ada yang pakai kartu, ada yang pakai ini. Ini sekali pakai kali ini. Oh ini, oke. Okay. Pakai Jaklingko. Kalau ini? Nah itu, sekian dulu, masuk. Iya. Oke, okay. Saya masuk. Ya. Lu. Keluar. Oh, masuk. Masuk ke bawah. Ser. Ini kepada keluar. Kita mau ke MRT. Wow. Bundaran HI. Ke Blok M, Pak? Ya, Blok M. Bisa. Oke. Okay. Oke, penuh. Ayo. Oke, Kak. Kenal.
Sini boleh. Udah, sini aja ya, kamu tiga ya. Pengen ada ya? Oh iya. Kalau Bu, piknik naik MRT. Sampai umur 40 baru pertama kali naik MRT. Udah tutup, pintunya udah tutup. Iya, nanti nunggu antrian berikutnya. Di mana Bu? Kuningan. Terus itu juga sama ini juga kayak gini. Iya. Di atas, yang di atas itu ya. Panjang. Lebih panjang lagi. Ini udah jalan. Enak ternyata. Senyap. Wow. Cepet. Silakan turun di sini. Stasiun berikutnya Dukuh Atas PNI. Dukuh Atas PNI. Pintu di sebelah kiri. Kita di blok F ya, nanti mana ya. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda. Oh. Atau cuman loh. Dingin. Oke, itu jadi pengalaman naik MRT. Sekarang kita ada di Blok M. Ayo kita cari. Tahu nih sebelah mana nih Blok M ini? Nyoba bingung. Ini tadi habis dari MRT, kita turun di Blok M. Ini kita masuk di Plaza Blok M. Wah, tinggi banget mallnya. Masih menganalisa merek-mereknya. Iya, merek CF nih. Ah, itu. Ini. Merek Canatul Freudia. Ini ownernya di sini lagi memantau. Mbak owner lah itu, mbak ownernya itu. Itu CF tuh sana tuh. Oke, ini tadi udah dari Blok M. Kita udah beli tiketnya, kita mau kembali lagi ke HI. Mau muter lagi, balik ke tempat semula. Keretanya udah datang. Ayo cepetan. Wedi, ramai. Mana sini? Dah sini. Sampai sana lagi. Ini Ibu yang tadi bukan? Bukan. Kayak jadi reverse ya. Kepada para penumpang, mohon senantiasa menjaga jarak. Ini udah mau sampai di stasiun Bundaran HI. Hotel Indonesia terakhir di sini. Dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Tadi dari Blok M. Ini nanti tiket keluar nih. Udah pada turun. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Bundaran HI. Ya, ini dia. Stasiun Bundaran HI. Sudah sampai.
Pintu terbuka. Ngendi ki? Keluar. Keluar exit. Atis nangane. Di sini tuh dingin tau. Enggak tahu kayak AC-nya 18 derajat mungkin ini. Tapi nanti begitu keluar langsung panas luar area ini nih. Area apa namanya? Stasiunnya. Exit. Atas kali ya? Ah, ini exit. Ya, oke. Ayo kita exit. Main tadi udah di sini ya? Oke. Ayo masuk kemana lagi? Cari pintu keluar. Ayo kak. Ke sana kali ya? Itu sana. Aduh, kok makin dingin? Ini toilet wanita. Ini kalau mau masuk lagi ke bawah MRT, keretanya itu di bawah. Keretanya itu ngurek di bawah. Kita keluar, keluar harus scan lagi. Jadi sesuai scannya itu di luar, bukan di kereta nih. Keluar exit Bundaran HI. Oke. Keluar exit Hotel Pullman. Adalah nanti lah. Nah itu Plaza Indonesia. Grand Indonesia ke sana. The Plaza Bundaran HI Grand Indonesia ke sana. Tadi mobilnya tak parkir di Plaza Indonesia. Atis. Ada. Ini rambu-rambunya itu cukup jelas. Gitu. Iya. Ini kalau untuk apa namanya? Kayak kita pemula ya, iya. Baru naik angkutan umum MRT ini. Iya. Untuk pemula itu enak guna orang berbudi ya. Kalau bingung ya nanya lagi sama. Kalau pemula. Untuk orang internasional itu langsung paham. Untuk orang yang baru. Iya. Di bawah-bawahnya itu ada ininya nih. Ini. Untuk yang baru datang itu pasti paham sebenarnya. Iya, sangat jelas sekali enak. Nah ini untuk keamanan kayak apa namanya nih? Di scan scanner apa nama istilahnya? Kayak di bandara gitu Bun. Ini dia mau masuk. Iya. Iya, kalau ada logam atau apa gitu. Barang-barang yang enggak boleh gitu. Arbrono nih arep mitras Jakarta, arep halte, kan nyebrang jalan. Ya nek nek lewat pun enggak apa-apa lewat situ nanti kan nyebrang bisa. Sumuk di luar. Ini tadi Plaza Indonesia di sini. Oke. Ayo kita lanjut ke Grand Indonesia. Suasana sore di depan Plaza Indonesia. Ayo kita lanjut.